Guys, mama gak sabar banget nih. Guys, kira-kira juga gak sabar. Kita mau kasih surprise Kairin. Nanti mama sembunyi di mobil. Apa itu? Kamu kangen udah jemput mama gak sih? Ada Kairin, guys. Udah ada Kairin, guys. Oh my God. Halo kak. Halo kak. Eh. Biasa aja ketemu. Sama Sisi. Sisi. Sama mama di channelnya Kairin. Nah guys, hari ini tuh mama seneng banget karena mama udah sembuh. Coba kita lihat ya. Loh, ternyata Kirana. Nah guys, jadi hari ini mama ikutan jemput Kairin, guys. Ini Kairin gak tahu ya guys kalau mamanya udah bisa pergi-pergi walaupun belum bisa nyetir sendiri. Adi seneng gak mama udah sembuh? Kok mama sembuh malah sedih? Kebalik, orang mah sakit sedih. Kalau sembuh senang harusnya. Cuma kan ada-ada aja si Kirana. Ah ya udahlah ya guys, namanya juga Kirana. Mesti suka malu tuh jawabannya guys. Nah hari ini tuh mama excited banget guys. Mama pengen surprise Kairin kalau surprise kalau mama jemput kakak. Kan dari kemarin, jadi guys gara-gara kemarin tuh mama sakit beberapa hari tuh Kairin sama Kirana tuh diurusin sama papahnya guys, dari berangkat sekolah, jemput sekolah, nganterin les kemana-mana, pokoknya sama papahnya. Iya pokoknya itulah ya guys. Nah mama punya ide nih, mau surprise Kairin jemput kakak, kita tanya sama papa ya guys, apakah papa setuju atau tidak. Papa, mama punya rencana nih pa. Mama kan udah bisa ikut jemput Kairin nih. Boleh nggak kita surprisein Kairin pa? Nanti pura-puranya mama nggak ikut, terus tiba-tiba dia pas ke mobil ada mama gitu. Gimana menurut papa? Wah, pasti kaget tuh Kairin tuh. Udah gitu doang pa? Iya. Ada. Mama, gigiku ada yang empuk. Mana? Oh iya, giginya dimakan ulat tuh. Dan nanti sembunyi sama mama di mobil ya, temenin mama ya. Guys, mama gak sabar banget nih, guys. Kirana juga gak sabar, kita mau kasih surprise Kairin. Nanti mama sembunyi di mobil. Surprise apa itu? Ah, tanya terus Adi nih. Nanti kita di mobil, terus biar papa ya guys yang nyamperin Kairin. Kayak gimana nanti reaksinya Kairin? Ini Kairin bakal biasa aja ya guys. Kairin kan tanpa ekspresi gitu ya, tapi kita gak tahu ya. Soalnya tuh dari kemarin dia sama papanya terus guys. Nantilah kita lihat ya guys. Ini kita ada di jalan dan sampai ketemu lagi nanti di sekolahnya Kairin. Oke guys, bye. Halo guys, papa mau turun ini, mau lanjutin surprise ini. Ya kita lihat ya nanti Kairin kayaknya biasa aja. Biasa aja coba guys, biasa aja. Pertaruhan ya guys, kalau mama yang menang nanti papa harus beliin mama lotis. Mama pengen lotis. Beli sendiri lah. Jadi guys, papa turun dulu ya. Oke, selamat turun di sekolah Kairin. Nah guys, kita lihat ya Kairin sudah di bawah belum nih. Wah, Kairin nggak kelihatan. Kita cari Kairin dulu ya. Ada di mana dia? Hai, siapa ini? Kita cari-cari ternyata di lapangan. Ayo mau pulang nggak? Meanwhile. Kirana, aduh mama gimana nih guys sembunyinya nih guys, mama harus nunduk-nunduk kayak gini guys biar gak kelihatan sama Kairin guys, soalnya lihat nih kacanya ini tuh gak gelap guys. Ya udah deh kalau gitu guys, mama mau diem dan sembunyi di sini guys. Mama mau sembunyi biar gak kelihatan gini, harus tiduran kayak gini guys. Tapi pas Kairin buka pintunya kita kagetin. Wah gitu ya. Jangan berisik, kamu kalau main game jangan ada suaranya, oke? Okay? Terus sembunyi kayak gini deh. Kalau nggak sembunyi kayak gini nanti bisa ketahuan ya nggak guys? Kan mobil Kairin. Lah berdiri lagi. Aduh guys, berdiri lagi.
Oh, Kirana punya ide, guys. Nah, udah kamu situ ya, semuanya situ, nunduk lagi. Nah, Kirana biar semua di sini ya, guys, biar Kairin enggak curiga. Oh iya, kita harus matiin dulu mobilnya nih, guys. Oh, oke, guys. Mama udah matiin mobilnya. Sekarang kita sembunyi di sini ya, guys. Jangan sampai ketahuan ya, guys. Halo. Gimana sih Papa nih? Masa mau surprise mobilnya nyala kan enggak mungkin ya, guys. Ninggalin mobil dalam keadaan nyala itu kan enggak mungkin. Nanti Kairin bisa curiga, guys. Sekarang kita sembunyi, guys. Ah, ini anaknya ternyata malah kabur lari-lari kemana sih kamu tadi? Tadi main apa sih kak sama temennya tadi? Main jalan-jalan. Kakak, kamu kangen udah jemput mama nggak sih? Kangen nggak? Iya. Kapan mama sembuh? Ya udah, nanti Kak Irin doain dong biar cepat sembuh. Ya. Kalau sholat didoain ya biar cepat sembuh ya. Yaudah yuk kita berangkat yuk, kita jalan ke mobil ya. A few moments later. Ma, kok kakak lama banget sih enggak datang-datang. Iya juga, Dek. Kok kakak lama banget ya, Dek? Kita intip aja deh. Okay. Pelan-pelan ya, guys. Takutnya nanti Kairin malah ternyata udah di sini. Mana ya? Guys, biasanya tuh Kairin kalau dijemputnya agak telat gini, udah asar. Jadi Kairin sholat asar sekalian di sekolah. Nih, mama curiga nih. Si papa jemput Kairin atau malah papa? Jangan-jangan kemana, ya kan? Duh, ya ketutupan mobil lagi. Ya ketutupan mobil, guys. Nih, tadi mama bisa ngintip Kairin dari sini, guys. Karena udah ketutupan mobil hitam ini. Ya udahlah, kalau gitu kita tetap sembunyi ya. Kita pokoknya nggak boleh gagal ya, guys. Kita harus berhasil surprise-in kali. Gimana sih ngomong? Mama selalu salah. Guys, pokoknya kita harus berhasil kejutin Kairin ya, guys. Surprising Kairin, kagetin Kairin, pokoknya apapun itu ya, guys. Namanya kita harus berhasil, guys. Udah, mama diem aja. Kan nanti bisa-bisa kakak kadang ketahuan ya, mama. Yaudah, Dede. Yaudah, kita lanjutin sembunyi yuk. Buka pintu dong itu aja. Yaudah, ada Kairin, guys. Udah ada Kairin, guys. Oh my God. Guys, Kairin tiba-tiba nongol. Ya ampun, mama lagi berbincang-bincang sama Kirana, tiba-tiba Kairin nongol. Ini negosiasi sama papa, guys. Dia mau duduk di mana. Nih, kamu gak bisa buka pintu ya? Nggak. Nih, kita masuk. Iya, masuk dulu. Kairin, guys. Udah kedengeran suara Kairin, guys. Jangan mikir. Halo papa. Halo guys. Biasa aja ketemu. Sayangku. Kamu dijemput mama happy gak? Sama Sisi? Enggak. Katanya kangen dijemput mama. Ini sekarang udah dijemput. Masa mama di banyak-banyak guys. Semuanya guys ya. Seneng gak Kairin? Ini kangen atau sebel ini? Nah, kesini Kairin sama mama seneng banget ini. Kairin kaget. Ternyata mamanya ikut, guys. Kairin kaget ini. Kamu seneng gak dijemput sama mama? Iya. Guys, surprise-nya menurut kalian berhasil gak, guys? Iya, Kairin. Kangen ya dijemput sama mama ya? Oh, yeah. Iya. Kamu senang apa? Sedih apa? Nangis apa? Gimana tadi? Masa senangnya gitu kan? Kairin itu emang susah berekspresi ya, guys. Jadi ini ekspresinya Kairin. Sama mama kayak gini, guys. Udah deh. Karena mama jadi sama mama juga kangen jemput Kairin. Mama kangen, guys, dengan suasana sekolah Kairin ya, guys. Mama
Mama sebenarnya pengen turun, tapi kan kita kan mau surprise. Jadi tadi papa yang turun. Jadi ya guys, beginilah Kak Irin ya guys. Oke, sampai ketemu lagi guys. Misi papa nih, gimana pak? Menurut papa Kak Irin berhasil atau enggak pak di surprise-in pak? Jadi papa enggak. Kak Irin pak, orangnya emang biasa aja ya pak. Ya kan lempeng-lempeng aja dia tuh nggak berekspresi ya bun. Anak mama yang satu ini nih emang ya. Nih si gim. Nih guys, kita gangguin Kak Irin makan ya guys. Kita tanya sekali lagi sama Kak Irin ya guys. Kak Irin, apa? Kak Irin tuh sebenarnya mama surprise jemput Kak Irin tuh, Kak Irin tuh seneng gak? Enggak. Gak seneng jarang. Gak seneng Kak Irin. Hah? Untuk apa? Ngomong dong. Untuk apa? Ya itu apa? Dateng hayu setengah hayu. Dasar nih Kak Irin nih guys. Kamu kan dari kemarin. Oh mama tahu nih. Ah mama tahu nih guys. Pasti Kak Irin tuh seneng ya kalau dijemput sama papahnya tuh pasti dibolehin jajan apa aja. Kalau sama mama kan kayak gak boleh permen, gak boleh es krim, gak boleh apa ini ono ini itu gitu ya guys. Sedangkan sama papanya pasti dikasih terus, bener gak pak? Pasti kamu turutin terus. Oh ya kebalik ya. Kebalik ya kak ya? Kebalik. Guys, aku sebenarnya seneng sih dijemput sama mama aku. Tapi menurut kalian berhasil enggak? Menurut kalian berhasil atau enggak? Guys, itu tadi Kejutan dari mama. Itu dulu ya keseruan aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye guys, dadah.